Pada soal kali ini diketahui bidang 4T ABC mempunyai alas segitiga siku-siku ABC. Sisi AB sama dengan AC, TA sama dengan 5 akar 3, dan tegak lurus pada alas BC sama dengan 10 cm. Oke, ditanyakan besar sudut antara bidang TBC dan bidang alas. Oke, mari kita jawab. Yang pertama-tama adalah kita sketsakan dahulu gambarnya yang dimaksud dalam soal ya. Setelah kita menggambar sketsanya, bisa kita lihat bahwa segitiga ABC itu segitiga sama kaki ya. Ini segitiga sama kaki, ini A, ini B, ini C, ini di sini gitu kan. Diketahui AB sama dengan AC. Oke. AC kuadrat tambah AB kuadrat sama dengan BC kuadrat. Karena sama, maka 2AC kuadrat sama dengan 10 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 100 dibagi 2 ya, 50. Maka AC sama dengan akar 50 sama dengan 5 akar 2. Karena P titik tengah BC, maka PP sama dengan 5 ya. PP sama dengan 5, sehingga AP sama dengan akar AB kuadrat min BB kuadrat sama dengan akar 5 akar 2 kuadrat min 5 kuadrat sama dengan akar 50 min 25 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Kita ambil segitiga TAP ya. TAP kita copot di sini. TAP ini siku-siku di sini. Ini alfa di teta ya, teta ya. Teta di sini. Ini 5 akar 3 yang sudah kita tahu, dan ini 5 yang sudah kita cari juga tadi. Maka tang teta atau yang ditanyakan adalah tan desa depan per samping. Maka tangan teta sama dengan 5 akar 3 per 5 sama dengan akar 3. Tangan teta sama dengan akar 3. Tetanya berapa? Tangan berapa yang ketemunya akar 3? Adalah 60 derajat. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 60 derajat. Semoga paham ya. Terima kasih.